Memasuki era revolusi industri 4.0, arus deras informasi tidak dapat dibendung lagi. Batasan-batasan berkomunikasi seolah hilang akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi. Cepatnya perkembangan teknologi informasi juga semakin menuntut manusia untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan. Ditambah lagi, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, masyarakat Indonesia berhak dan memiliki kebebasan dalam mengakses informasi publik, termasuk berbagai informasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Divisi Humas Polri sebagai frontline institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai fasilitator serta dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan prosedur atau standar pengelolaan untuk menjamin pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel. Divisi Humas yang tugas pokok dan fungsinya melakukan bridging, jembatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu kelembagaan yang sangat bersinggungan dengan dinamika sosial, dengan seluruh kepentingan masyarakat, seluruh civil society, kementerian lembagaan, dia melakukan transformasi informasi, melakukan keterbukaan informasi, sekaligus juga melakukan fungsi-fungsi branding. Yeah. Fungsi kehumasan menjadi fungsi utama, apalagi kini media sudah menjadi pilar keempat negara. Media juga menjadi rujukan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Sebagai penghubung publik, Divisi Humas Polri dituntut menjadi acuan media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Terlebih lagi, media massa sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Di tengah-tengah, banyaknya media yang tidak terkontrol informasinya yang menyebabkan penyebaran berita bohong itu sangat masif, pada akhirnya manusia membutuhkan satu informasi yang kredibel. Disinilah mengapa justru media-media konvensional, artinya media-media yang memang memiliki organisasi media yang benar, itu akan selalu dicari oleh masyarakat. Oleh karenanya, polisi sebagai agen pemerintah yang bertugas untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat harus memiliki hubungan yang baik dengan media-media arus utama ini. Karena melalui mereka lah satu-satunya harapan dunia, bukan hanya masyarakat, harapan dunia untuk memastikan bahwa masyarakat mengkonsumsi informasi yang sehat. Hormat dan jaga! Pentingnya peranan kehumasan dalam sebuah organisasi membuat dua pimpinan Korps Bayangkara, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menjadikan manajemen media sebagai program prioritas institusi Polri. Menurut pandangan saya, tepat sekali bahwa Bapak Kapolri terdahulu, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD, mengatakan bahwa saat ini fungsi humas adalah bukan sebagai fungsi pendukung lagi, tetapi menjadi pemain utama, menjadi fungsi utama. Dan alhamdulillah saat ini pandangan beliau disambut baik oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSC di dalam 7 skala prioritas utama program beliau, bahwa keempat adalah pemantapan manajemen media. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media di tanah air, manajemen media menjadi kunci terjaganya kepercayaan publik, legitimasi, dan kredibilitas institusi Polri. Wajah Polri yang kini lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi mitra yang mengayomi serta melindungi masyarakat tentu tak lepas dari peran media. Capaian tersebut merupakan hasil implementasi berbagai strategi Divisi Humas Polri dalam mengelola media. Di bawah kepemimpinan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Muhammad Iqbal, peran kehumasan ditekankan pada manajemen media yang bersifat cooling system, optimalisasi kemitraan, amplifikasi pembentukan opini, setting issue, serta mengelola trending topic. Strategi komunikasi yang mengedepankan dialog disertai kinerja lembaga yang tanggap juga menjadi modal kuat timbulnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Era digital juga menjadi tantangan bagi Divisi Humas Polri. Derasnya arus informasi di dunia maya tak jarang membuat gangguan Kamtibmas di tanah air. Gelombang dahsyat rekayasa informasi berbau berita bohong atau hoax serta kejahatan berbasis dunia maya masih menjadi momok di masyarakat. Fenomena ini membuat Korps Bayangkara tak tinggal diam. Biro Multimedia pun hadir menjadi lentera di ranah dunia maya. Pada sisi lain, kita mempunyai Biro Multimedia. Biro ini mungkin efektif baru 2,5 tahun berjalan. Ini adalah mengikuti perkembangan strategis. Nah, sehingga Biro Multimedia melakukan edukasi, literasi digital lewat konten-konten setiap hari. Kita punya akun di Divisi Humas Polri. Kita punya akun di seluruh platform. Dan alhamdulillah followernya hampir 1 juta. Nah, ini menandakan bahwa fungsi kita sudah banyak diikuti masyarakat. Kini, Divisi Humas Polri tak hanya sebatas juru bicara institusi, melainkan menjadi kingmaker pengelola informasi dan penjaring kepercayaan publik. Masih jadi ikutan seleksi penerimaan taruna polisi. Siapa mau jadi polisi? Tidak ada yang boleh jadi polisi. Kalian jadi orang kaya, jadi pengusaha. Sehingga apapun nanti profesimu, kamu akan bisa berguna buat bangsa ini. Hei, Om Taruna! Mimpinya apa? Kepala guru, Pak. Kenapa rupanya? Profil yang bersangkutan berasal dari Kampung Bakaran. Kalau kau memang benar-benar mau jadi polisi, kejarlah cita-citamu itu. Sebagai istri anggota Polri itu cukup berat, mengingat tugas-tugas anggota Polri diperlukan oleh masyarakat. Aku gak nyerah, cuma benci takdir keluarga kami. Masuk polisi itu nasib, antara hitam dan putih. Kalian yang ada di ruangan ini akan mengawaki negara besar itu. Yang namanya Indonesia Emas. Apakah kalian siap? Yo! Target di dalam, masuk bodo orang. Polri itu memiliki misi yang sangat mulia, mendharma baktikan kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Waktu kau meminjam memelas-melas kau bayar lagi sisanya. Nanti kalau kalian dinas, jaga kompetensi dan tetap jaga integritas. Itu cuma basa-basi seorang pengecut. Aku nggak butuh ucapan selamat dari kamu. Selagi diberi kesempatan oleh Yang Kuasa, teruslah kalian berkarya untuk bangsa dan negara. Mama selalu pesan sama Mondang untuk abang jadi polisi yang baik. Sebagai frontliner institusi Polri, para personil di Divisi Humas dituntut agar memiliki akuntabilitas dan kapabilitas dalam menjalankan peranannya. Melalui Divisi Humas, Korps Bayangkara pun mempercayakan kredibilitas institusi. Salah seorang pimpinan polisi di Amerika pernah mengatakan, menjadi polisi itu sangat berat. Kenapa? Karena masyarakat mengharapkan sosok polisi adalah sosok yang sangat sempurna. Dia harus memiliki kekuatan seperti Samson, tapi juga harus memiliki kebijaksanaan sebagai seperti halnya Nabi Sulaiman misalnya, tapi juga harus memiliki keberanian seperti Daud, atau juga memiliki kesabaran para nabi-nabi lainnya misalnya. Bayangkan ketika persepsi masyarakat terhadap seorang polisi adalah seideal itu, tidak heran kalau harapan masyarakat sangat tinggi. Dengan rasio jumlah personel Polri yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di tanah air, para personel Polri dituntut menjadi manusia super yang dapat memenuhi kebutuhan publik. Setiap anggota Korps Bayangkara juga diharapkan mampu menjadi agen kehumasan karena setiap individu berpotensi mengangkat citra kepolisian. Divisi Humas itu bukan hanya
juru bicara. Tugas-tugas humas itu mayoritas adalah juru bicara. Dialog, menyampaikan informasi, doorstop. Tetapi itu menurut pandangan saya salah. Divisi humas itu lebih dominan untuk melakukan PR. Bagaimana kita menambah tim baru untuk menguatkan tugas-tugas divisi humas. Dan akhirnya fungsi kepolisian lebih kuat. Fungsi pemeliharaan Kamtibmas, fungsi perlindungan pelayanan pengayoman, dan fungsi penegakan hukum lewat humas. Akhirnya public trust semakin kuat, kita semakin dipercaya. Ya, fungsi kehumasan di suatu organisasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan dengan manajemen media untuk membangun kepercayaan publik dapat membuat organisasi tersebut bertahan dan berkelanjutan. Selaku jembatan institusi kepada publik, Divisi Humas Polri mulai menempuh berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas strategisnya. Inovasi di bidang teknologi informasi pun dilakukan dengan menghadirkan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu, SPIT. Dengan terobosan ini, diharapkan informasi dan konten yang tersedia dapat digunakan sebagai pendukung strategi komunikasi Polri. Inovasi di bidang edukasi kepada masyarakat juga dilakukan Polri dengan cara kekinian. Berbagai konten multimedia dapat diakses seluruh masyarakat melalui sarana informasi online milik Polri. Bahkan, Divisi Humas Polri pun sudah banyak melakukan gebrakan lintas generasi yang menyasar dunia kreatif. Program yang sangat luar biasa, yang segmennya kelompok milenial, yaitu Polis Movie Festival. Di situ seluruhnya milenial, membuat komik, membuat film kartun, membuat film-film pendek dengan tema Together We Are Strong, tetapi pendekatannya milenial. Ini salah satu edukasi kami, salah satu strategi pemeliharaan keamanan kepada masyarakat untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan lewat sentuhan-sentuhan seperti itu. Taruna, susah, tenang, rasakan bersama. Tidak ada, mau anak siapa, berapa banyak duitmu, kalian di sini sama. Siap! Selain itu, Divisi Humas Polri pun berhasil merangkul masyarakat luas melalui dua film layar lebar. Film Pohon Terkenal yang dirilis pada bulan Maret 2019 lalu merupakan produksi film layar lebar perdana produksi oleh Divisi Humas Polri yang hadir di kancah perfilman nasional. Nyanyi lagu Tekotek dengan sikap bangau. Kau jangan bikin malu Glenn Fredly ya. Tekotek. Nggak usah. Film yang menceritakan kehidupan serta pola interaksi taruna dan taruni dalam menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian ini dikemas dalam drama komedi dengan alur cerita menarik. Terbukti, film perdana ini mendapatkan apresiasi yang baik dari publik. Sukses dengan film Pohon Terkenal, bulan November 2019 lalu, Divisi Humas Polri merilis satu film lainnya yang berjudul Hanya Manusia. Pagi, Komandan! Kak, Bandan. Modus operandi yang sama, yaitu korban penculikan adalah anak SMP dan SMA. Semua mempunyai tato bergambar ini. Film yang mengangkat isu human trafficking atau perdagangan manusia ini menampilkan sisi humanis dari seorang polisi. Dengan segala bumbu drama yang menarik serta penggarapan yang apik, film ini pun sukses menjadi sarana edukasi Polri kepada publik. Sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, para personel Polri pun dituntut untuk melakukan upaya preemptif dan preventif. Jajaran Humas Polri mulai dari tingkatan Polres, Polda hingga Mabes Polri terus mengkampanyekan upaya tersebut melalui media arus utama dan media sosial. Berperan sebagai penyedia sumber informasi terpercaya dan akuntabel, Divisi Humas Polri pun telah melakukan upaya pengembangan sumber daya manusianya. Kita mewakili lebih dari 450 ribu personel Polri seluruh Indonesia. Dan itu harus dipilih, belum lagi mempunyai kemampuan, track record, narasi yang dipilih, bahasa verbal yang dipilih, wawasan. Ada yang menyampaikan pandangan beberapa petinggi Polri bahwa orang-orang yang di Divisi Humas adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang smart, orang-orang yang paham tentang konstruksi tugas kepolisian negara Republik Indonesia dari semua fungsi, baik secara filosofi, strategi, sampai ke teknis. Bagaimana misalnya perizinan senjata api, bagaimana proses rekrutmen, bagaimana upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan, sampai pasal-pasal di KUHP pun harus hafal di luar kepala.
Nah, sehingga publik percaya bahwa Polri profesional. Ya, berbagai upaya yang sudah dilakukan merupakan bentuk komitmen Divisi Humas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Masih jadi ikutan seleksi penerimaan taruna polisi. Siapa mau jadi polisi? Tidak ada yang boleh jadi polisi. Kalian jadi orang kaya, jadi pengusaha. Sehingga apapun nanti profesimu, kamu akan bisa berguna buat bangsa ini. Hei, Om Taruna! Mimpinya apa? Kepala guru, Pak. Kenapa rupanya? Profil yang bersangkutan berasal dari Kampung Bakaran. Kalau kau memang benar-benar mau jadi polisi, kejarlah cita-citamu itu. Sebagai istri anggota Polri itu cukup berat, mengingat tugas-tugas anggota Polri diperlukan oleh masyarakat. Aku gak nyerah, cuma benci takdir keluarga kami. Masuk polisi itu nasib, antara hitam dan putih. Kalian yang ada di ruangan ini akan mengawaki negara besar itu. Yang namanya Indonesia Emas. Apakah kalian siap? Yo! Target di dalam. Masuk, bawa dua orang. Polri itu memiliki misi yang sangat mulia. Mendharma baktikan kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Waktu kau meminjam memelas-melas kau bayar lagi sisanya. Nanti kalau kalian dinas, jaga kompetensi dan tetap jaga integritas. Itu cuma basa-basi seorang pengecut. Aku nggak butuh ucapan selamat dari kamu. Selagi diberi kesempatan oleh Yang Kuasa, teruslah kalian berkarya untuk bangsa dan negara. Mama selalu pesan sama Mondang untuk abang jadi polisi yang baik. Perkembangan kehidupan sosial dan pola komunikasi masyarakat di tanah air yang begitu pesat menuntut kepolisian negara Republik Indonesia melakukan pembenahan di berbagai sisi. Reformasi kultural di internal Polri dan perwujudan polisi humanis pun menjadi salah satu bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Manajemen media diperlukan Polri sebagai fungsi fact-finding untuk memperoleh gambaran opini publik terhadap institusi. Data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dan disusun menjadi rencana strategis Polri. Dengan pengelolaan media yang baik, diharapkan Polri dapat berperan sebagai agen perubahan bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Memang tak mudah bagi institusi Polri untuk membangun kepercayaan publik. Tidak dapat dipungkiri, kinerja Korps Bayangkara kerap mendapat kritik yang tajam dari masyarakat. Jangankan kepolisian, pimpinan tertinggi di negeri ini saja masih saja menerima komentar negatif. Bahkan bukan hanya di Indonesia, pemimpin dunia seperti di Amerika sekalipun juga kita lihat bagaimana netizen atau penduduk sosial media itu sibuk terus mengomentari mereka. Tapi kita perlu maknai ini sebagai salah satu cara bagi kita justru untuk terus mengingatkan kita. Karena kalau tidak ada lagi yang mengkritik, ini kan tentu saja membuat kita tidak berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita dalam bekerja sebaik mungkin, bukan hanya dalam konteks untuk mengelola citra di hadapan publik. Ya, media dapat menjadi penyeimbang bagi Polri. Pasalnya, media dapat menjadi mesin kritik yang dapat membangun kinerja Polri semakin baik. Di sisi lain, media juga dapat menjadi kekuatan pendorong bagi akuntabilitas kepolisian negara Republik Indonesia.
Sadar akan kekuatan media, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pun menjadikan manajemen media sebagai salah satu program kerja prioritasnya. Tantangan yang semakin berat ditambah dengan anomali sebagian masyarakat dalam berkehidupan sosial yang berpotensi menjadi embrio gangguan Kamtipmas, membuat peranan narasi pemberitaan di media memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan diturunkannya satu batalion pasukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Partnership building atau upaya membangun kemitraan dengan lembaga negara serta masyarakat diharapkan menjadi upaya strategis untuk mendeteksi gangguan Kamtipmas serta merangkul masyarakat agar bersedia bahu-membahu mengamankan lingkungan. Era demokrasi saat ini, kita harus mendapat restu dari masyarakat, public concern. Semua kementerian lembaga, juga kepolisian negara bagian Indonesia terutama, harus mendapat rasa empati, rasa cinta, dan rasa percaya masyarakat. Baru kita bisa optimal melakukan tugas-tugasnya. Karena tugas kepolisian sangat dekat dengan dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, untuk itu, mengedukasi masyarakat, untuk memerangi berita-berita hoax dan sebagainya, kita maksimal melakukan upaya-upaya tersebut. Kita sambang ke kampus-kampus, kita lakukan literasi digital kepada semua elemen masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok milenial, tetapi di seluruh segmen masyarakat juga kita masuk. Dalam beberapa tahun terakhir, tugas Divisi Humas Polri sudah mengalami transformasi. Saat ini, Divisi Humas Polri tidak hanya fokus sebagai juru bicara institusi saja, tetapi juga sebagai agen perubahan masyarakat. Optimalisasi sinergitas Polri dengan masyarakat menjadi kekuatan untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Manajemen media intinya, kita melakukan pengelolaan yang sangat profesional di bidang media tersebut, menekan isu negatif dan menaikkan isu positif. Sebenarnya intinya di situ saja. Tetapi dengan kemasan dan angle yang tepat. Nah, sehingga manpower atau personil-personil yang ada di Divisi Humas jajaran seluruh Indonesia, baik dari Mabes Polri, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, harus paham dan sangat profesional. Saat ini sumber daya manusia yang ada di Divisi Humas ini sedang kita lakukan perbaikan-perbaikan, penataan-penataan, upgrade kemampuan, sehingga ability mereka sesuai dengan harapan institusi ini, sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan, pentingnya manajemen media dalam institusi Polri membuat Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz berinisiatif untuk membuat gebrakan baru, yaitu dengan menjadikan Divisi Humas Polri menjadi badan humas Polri yang memiliki fungsi strategis lebih luas. Alhamdulillah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, Pak Kapolri mengeluarkan statement bahwa Divisi Humas akan dikembangkan menjadi Kabah Humas. Otomatis, dari semua aspek ini akan meningkat signifikan. Dan ini semua bukti bahwa organisasi Polri paham betul bahwa era media, era digital harus juga disambut dengan profesionalisme yang lebih meningkat di Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Divisi Humas. Ya, untuk memantapkan manajemen media, Divisi Humas pun sudah melakukan pembenahan di bidang infrastruktur dan sumber daya manusianya. Sejak dipercaya menjadi pimpinan Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal memiliki visi menjadikan Divisi Humas Polri hebat. Di bidang peningkatan sarana dan prasarana, Divisi Humas berencana membangun gedung baru yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Di dalam gedung 4 lantai tersebut akan dikembangkan pula perangkat informasi teknologi, pusat informasi Polri, serta Command Center Humas Polri. Gedung insya Allah akan baru seperti belakang saya ini. Insya Allah tahun 2020 kita akan start, dan insya Allah kami sedang menyusun naskah akademik. Kami juga sudah berkomunikasi dengan ASSDM bahwa semua yang ada di Divisi Humas ini pelan tapi pasti harus diduduki, harus ditempati, harus diisi oleh manpower, sumber daya manusia yang unggul, seperti tagline Bapak Presiden, ya, SDM unggul, Indonesia maju. Polri juga harus maju.
Integrasi manajemen media dalam strategi Humas Polri telah memberikan dampak positif bagi institusi Polri. Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei kredibel di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2019, tren kepuasan publik terhadap Polri terus meningkat. Agar iklim baik ini dapat terjaga, para personel Korps Bayangkara diharapkan mampu menampilkan kinerja positif di mata publik yang didukung dengan semangat profesionalisme serta humanis. Pastikan semua aparat yang ada, siapapun itu yang menggunakan logo kepolisian, itu bisa tampil secara profesional dan merakyat, sehingga opini yang terjadi di dunia offline dengan pesan yang disampaikan melalui online itu tidak memiliki jarak yang luas. Kekecewaan itu terjadi kenapa? Karena antara harapan dan kenyataan itu berbeda jauh. Ketika masyarakat berharap polisi menjadi manusia super dan suci, dan ketika dilihat di lapangan ternyata terjadi, insya Allah persepsi, pandangan tentang kepolisian itu pasti akan semakin baik di kemudian hari. Ya. Pengalaman interaksi publik bersama personel Polri dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan citra institusi. Semakin positif pengalaman publik bersama Polri, maka semakin positif pula citra institusi di mata publik. Kini, para personel Korps Bayangkara juga dituntut menjadi agent of change yang dapat memandu masyarakat luas menuju Indonesia yang lebih baik. Dengan implementasi dan aktualisasi postur Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, diharapkan kenyamanan hidup bernegara dapat terwujud, pembangunan Indonesia dapat terlaksana dengan baik, dan Indonesia maju dapat diraih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Polri Promoter yang dipersembahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.